Suasana dari Stadion Manahan Solo di sore hari ini tempat berlangsungnya Super Big Match Jarum Indonesia Super League Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda dalam duel oranye di sore hari ini. Kedua tim yang sama-sama memakai kostum berwarna oranye berjumpa kembali di Jarum Indonesia Super League putaran kedua. Di putaran pertama, tim Persisam Putra Samarinda berhasil unggul 1-0 atas Persija Jakarta. Ketika itu gol dicetak oleh Ahmad Sembiring Usman pada menit ke-69. Greg Nokolo, pemilik 38 gol dalam karirnya di sepak bola Indonesia dan 19 gol diantaranya ia cetak bagi Persija Jakarta, masih terus ditunggu gol demi golnya oleh para pendukung dari Persija Jakarta. Dan ini merupakan tempat yang tidak asing bagi Greg Nokolo. Sementara ini di kubu dari Persisam Putra Samarinda ada Isdianto di sebelah kiri dan Kapten Jelo. Emil Ham masih menjadi andalan bagi penyerangan Persija Jakarta. Walaupun saat ini Persija Jakarta sudah memiliki beberapa pemain-pemain yang cukup mumpuni di posisi gelandang. Dan Persija Jakarta, asuhan pelatih Rahmat Darmawan. Ya, kembali menempatkan Hendro Kartiko di bawah misternya. Kemudian di barisan belakang sedikit ada perubahan. Tony Sucipto berdampingan dengan Precious. Dan di depan ada Bambang Pamungkas. Sang kapten dimainkan dari menit awal. Pelatih Rahmat Darmawan yang konsentrasinya sedikit terpecah karena menangani timnas U23 untuk SEA Games di Palembang dan Jakarta. Sementara ini kita lihat Persisam Putra Samarinda asuhan pelatih Henry Susilo. Iya, dengan di belakang ada nama baru Jaisman Triasdi yang baru pada putaran kedua direkrut dari PSM Makassar. Kemudian mengisratkan Fandi Mukhtar dan memainkan pemain muda Fajar Ligian Siswanto. Jadi andalan dan penjaga gawang Wawan Hendrawan yang dalam beberapa pertandingan terakhir juga tampil cukup baik, terutama ketika menghadapi tim Persijap Jepara di mana Wawan Hendrawan juga sempat maju ke depan untuk menyundul bola dalam sepak pojok. Dan inilah dia, kick off babak pertama. Dan umpan kali ini sebuah peluang dari Ronald Fagundes. Kita lihat bagaimana pertahanan dari Persija Jakarta mendapatkan sebuah tekanan dan sebuah peluang emas dari Ronald Fagundes. Iya, hal ini kerap terjadi di barisan pertahanan Persija. Komunikasi bahkan sama sekali tanpa penjagaan. Harusnya di posisi ada Ismet Sofyan ataupun Ilham. Namun tak satupun yang bisa melihat pemain yang bebas, Ronald Fagundes. Masih Greg Nokolo duel dengan Jaisman Triasdi. Dan si Greg Nokolo kali ini sebuah percobaan Greg Nokolo dan sebuah peluang emas. Dan Olivier Makor merubah kedudukan menjadi 1-0. Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Sebuah umpan silang ataupun perubahan permainan dari Bambang Pamungkas kepada Greg Nokolo. Dan kelincahan dari Greg Nokolo untuk memberikan umpan ke depan gawang. Kita lihat bagaimana aksi dari Greg Nokolo dan berada di depan gawang. Bagaimana seorang Olivier Makor ya mengantarkan bola ke dalam gawang. Iya, dalam posisi ini tentunya tidak lagi ada posisi offside. Oh, bukan mengenai kepalanya, Bung Rendra. Paha. Ya, apapun bisa dilakukan pemain ketika berada di depan mulut gawang tentunya. Kecuali dengan tangan. Masih Emil Ham, umpan mendatar kali ini. Dan Bambang Pamungkas, kita lihat. Sepertinya akan menjadi pesta oranye di Stadion Manahan Solo. 2-0, Persija Jakarta unggul atas Persisam Putra Samarinda. Iya, Bambang Pamungkas tampil kembali dari menit awal setelah meluncurkan buku BP20-nya. Jemari menari dan kali ini melesakkan gol kedua bagi Persija Jakarta. Ada sedikit masalah dalam barisan pertahanan Persisam Putra Samarinda. Tadi adalah posisi di sebelah kanan, ketika itu adalah Jaisman Triasdi, dan sekarang adalah posisi sebelah kiri. Begitu juga dengan tengahnya Jack Simi, yang mudah ditembus oleh para pemain sayap Persija Jakarta, yaitu Greg Nokolo di kiri dan juga Emil Ham di kanan, sebelum memberikan umpan ke tengah dan akhirnya menjadi sebuah gol. Iya, terlihat kepanikan dari barisan pertahanan Persisam Samarinda tentunya. Di sana ada Bambang, Greg, dan bahkan Agus Kasmir
hanya ditempel satu orang sementara berada di depan mulut gawang. Ismail Sofyan semua tendangan cukup keras. Ow. Masih berada dalam dekapan Wawan Hendrawan. Ya, Ismet dikenal memang seorang penembak jitu dengan tendangan akurasinya. Kali ini tendangan sedikit mendatar, namun masih mengarah kepada penjaga gawang Wawan Hendrawan. Kali ini adalah Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras, umpan cukup baik kepada Jelo. Oh, sudulan sambil terbangin lakukan oleh Jelo masih berada di atas mistar dari Hendro Kartiko. Peluang pertama bagi Jelo. Babak pertama. Sebuah umpan crossing dari Irsyad Aras belum bisa dilesakan ke gawang Persija. Oh. Agung Kasmir, masih Agung Kasmir. Kita lihat dan Agung Kasmir. Kita lihat bagaimana Agung Kasmir pun masih sempat untuk bisa memindahkan bola dari kaki kiri menuju kaki kanan di dalam kotak penalti dari Persisa Putra Samarinda. Iya, saya melihat ada sedikit kelemahan di Simi Jul. Beberapa kali Simi tidak tampil dalam performa terbaiknya. Duel dari dua pemain yang sama-sama pernah membela PSM Makassar. Dan serangan balik kali ini Emil Ham. Masih Emil Ham, ada pilihan kepada Greg Nokolo. Dan Greg Nokolo kali ini, dan Greg Nokolo benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah mantan kandang bagi seorang Greg Nokolo. Memberikan assist dan kembali mencetak gol di sore hari ini. 3-0 Persija Jakarta unggul atas Persisa Putra Samarinda. Iya, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Jelo. Terlalu berlama-lama dengan bola dan dimanfaatkan maksud kami oleh pemain Persija untuk melakukan serangan balik, di mana Greg Nokolo berada di posisi yang tidak terkawal dan dengan kelincahannya di dalam kotak penalti berhasil menyerangkan bola dan kedudukan berubah menjadi 3-0 buat Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana aksi dari Greg Nokolo, masih mendapatkan pengawalan dari Saiful Lewanusa. Dan sebuah tendangan yang berada di sela-sela kaki dari Wawan Hendrawan untuk bisa mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak gol yang keempat musim ini. Iya, semakin terpuruk kondisi atau mental para pemain Persisa Samarinda. 3 gol di menit-menit awal. Fajar Legian, dan babak pertama telah usai. Pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persisa Putra Samarinda 3-0 tuan rumah unggul. Balik gol yang dicetak oleh Olivier Makor dan juga Agung Kasmir atau Bambang Pamungkas dan Greg Nokolo. Bersiap-siap untuk memulai kick-off babak kedua. Merupakan pertandingan ke-21 bagi Persija Jakarta di musim ini dan juga pertandingan yang ke-23 bagi Persisa Putra Samarinda dalam kancah Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia kick-off babak kedua. Dan kita lihat lagi-lagi kali ini sebuah peluang dimanfaatkan dengan baik oleh Greg Nokolo. Dan tampaknya julukan Pangeran Solo akan diberikan kepada seorang Greg Nokolo yang mampu mencetak 2 gol dan 1 assist di sore hari ini. Iya, sebuah umpan yang cukup baik tentunya dan penyelesaiannya cukup baik pula dilakukan oleh Greg. Memotong bola di gawang dekat tanpa pengawalan. Kembali saya tekankan dengan tanpa pengawalan, tidak ada satupun pemain yang aktif terlihat jelas. Greg datang sendirian, berhasil memotong dan boom, cukup mudah. Dan ada apa dengan pertahanan Persisam tentunya? Ya, walaupun bola memang sempat mengenai Precious Emojura ya, tapi tampaknya ini akan diklaim sebagai gol dari Greg Nokolo. Betul. Dan kali ini adalah serangan balik dari Persija Jakarta. Agung Kasmir kepada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo, kita lihat tampaknya tidak offside. Dan Greg Nokolo, benar-benar pertunjukan dari Super Greg di sore hari ini. Iya, sebuah gol yang tercipta berkat kesabaran dan memanfaatkan kelemahan kembali di lini pertahanan Persisam dengan kecepatan dan umpan daerah yang diberikan oleh Agung Kasmir. Greg sendirian melewati penjaga gawang Wawan Hendrawan dan
dengan passing yang cukup tipis bisa melihat terlihat jelas umpan yang cukup baik tanpa pengawalan kembali Jolsimi tidak memberikan tekanan sama sekali terhadap penyerang dari Persija Jakarta. Gol kelima dan gol ketiga bagi hat-trick bagi Greg Nwokolo pada sore hari ini. Dari gawang Hendro Kartiko dan lagi-lagi kali ini adalah tekanan dari Greg Nwokolo. Agu Kasmir berhasil dipotong oleh Saiful Lewanisa. Ya, ketika Persija berada dalam pertahanan lebih orang daripada pemain Persija. Oh, ada kartu kuning. Wah, kartu merah. Kartu kuning kedua bagi Jaisman Triasdi. Ini tampaknya menjadi puncak dari kefrustasian seorang Jaisman Triasdi di pertandingan sore hari ini. Betul. Kelelahan tidak bisa dilawan oleh Jaisman Triadi menjadikan meningkatnya emosional Jaisman sehingga untuk kedua kalinya dia dihadiahi kartu kuning dan sekaligus kartu merah. Dalam kondisi tertinggal 5-0, Persisam Samarinda kehilangan satu pemain bertahannya. Kita lihat, dan ini benar-benar menjadi pesta bagi Persija Jakarta. Emil Han juga tidak mau ketinggalan untuk mencatatkan namanya di papan skor dan menjadi genap keunggulan Persija Jakarta 6-0 atas Persisam Putra Samarinda. Sebuah gol yang cukup baik dilesakan oleh M. Ilham dari sudut kanan penjaga gawang Wawan Hendrawan tidak bisa ditepis dan diamankan oleh penjaga gawang dan dengan kecepatan dan sambil berlari tendangan kaki kanan dari M. Ilham merobek untuk keenam kalinya gawang Wawan Hendrawan. Ini menjadi kemenangan terbesar bagi tim Persija Jakarta di musim ini setelah sebelumnya mereka unggul 5-1 untuk Persiba Balikpapan. Dan lagi-lagi ini merupakan sebuah gol yang sangat berkelas dari seorang Emil Ham dari sudut sempit. Ya, tanpa melakukan kontrol satu kali tendangan, gol spektakuler kali ini. Wow. Dan kita lihat sebuah peluang dan lagi-lagi 7-0. Seorang pemain bertahan Tony Sucipto pun mencetak gol bagi Persija Jakarta. Sebuah hal yang harus kita katakan, ada apa dengan Persisam Putra Samarinda? Iya, sebuah gol yang cukup baik, cukup tenang dilakukan oleh Tony Sucipto memberikan placing gawang jauh. Namun sebuah proses gol yang tentunya dengan antisipasi yang salah dilakukan oleh Pangga, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Sendirian dan hanya satu kali sontekan gawang jauh. Tidak bisa digagalkan oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Tentunya. Dan kita lihat. Oh. Berhasil diperkecil kedudukan oleh Jaksimi menjadi 7-1 dan skor ini juga menjadi sama dengan skor kemenangan dari tim Persipura Jayapura. Ya. Memperkecil ketinggalan. Sebuah umpan tendangan pojok dari Irsyad Aras. Tandukan langsung ke mulut gawang. Hendro Kartiko berada dalam posisi yang tidak sempurna. Walaupun ada Ismet Sofyan, namun bola tetap mental ke Mister dan masuk ke dalam. Kita lihat bagaimana Aliuddin gagal tadi memanfaatkan peluang. Sebuah umpan tarik yang cukup baik tadi. 1-2. Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat bagaimana sebuah peluang emas bagi seorang Aliuddin. Aldair Makatindi. Kali ini masih Jelo dan kita lihat skor kembali berubah. 9 gol terjadi di pertandingan sore hari ini dan Jelo berhasil mencetak gol yang ke-11 musim ini. Iya.
memanfaatkan sisa waktu dengan sisa tenaga, hanya menyerang dengan 3 pemain saja. Jelo dengan tendangan kaki kirinya memperkecil ketertinggalan menjadi 7-2. Wow. Boom. Menjadikan sebuah partai yang bisa memanjakan mata bagi para penonton di Stadion Manahan Solo malah atau sore hari ini. Iya. 7-2 adalah skor akhir pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persisa Putra Samarinda, dan hari ini menjadi hari bagi seorang Greg Nokolo, dan juga menjadi skor kemenangan terbesar bagi Persija Jakarta dan kemenangan terbesar kedua dalam Jarum Indonesia Super League setelah Persipura Jayapura menaklukkan Bontang FC dengan skor 8-1.